Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kaget video pidato calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengucapkan kata-kata, "Endasmo etik," di Rakornas Gerindra bisa tersebar. Ia menegaskan bahwa video tersebut bukan dari pihak Partai Gerindra dan pihaknya pun tak bisa mengontrol semua orang yang hadir. Menurut Dasko, apa yang diucapkan Prabowo itu hanya merupakan candaan biasa saja ketika acara forum internal partai. Dasko mengakui bahwa setiap acara forum internal partai sudah terbiasa terlontar candaan-candaan terbuka. Oleh karena itu, Dasko memastikan bahwa kata "endasmu etik" diucapkan bukan untuk menghina calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.